Ahem, siapa di sini yang suka jilat-jilatin layar HP-nya sendiri? Oke, jadi sudah lama aku tidak membahas mengenai fenomena wibu tanah air lagi. Dan kali ini itu ada berita datang dari keresahan seorang ibu-ibu yang khawatir dengan kebiasaan anaknya yang suka jilat-jilatin layar HP-nya sendiri saat lagi main gamenya Genshin Impact. Bener-bener nih bocah. Nah, jadi ramai beredar sebuah screenshotan yang menunjukkan kegelisahan dari seorang ibu-ibu akibat kebiasaan unik dari anaknya tersebut. Dan menurut ibu-ibu ini, beberapa karakter yang ada di gamenya Genshin Impact itu cukup terlihat seksi-seksi dan menggoda sih. Dan aku juga masih belum tahu sih apakah si anaknya ini itu masih dibolehin mainin HP-nya atau malah disita sama ibunya sendiri. Dan ya, aku nggak bisa berkomentar banyak mengenai fenomena ini itu, mungkin si keking ini itu terlalu wangi sehingga aroma-aromanya itu keluar dari layar HP-nya kan. Dan ya, aku tahu kalau hal ini itu adalah bentuk dari kekhawatiran seorang orang tua kepada anaknya tersebut. Dan ya, mungkin si bocah ini itu juga lagi bosan kan tiap hari turun di Bermuda atau di Sanhok gitu kan, dan mau nyobain yang wangi-wangi, makanya dia install si Genshin Impact tadi. Dan ya, segitu sajalah dulu mengenai video kali ini itu dan bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini. Coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, jangan lupa like dan share video ini serta dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis coy. Biar apa? Ya biar kayak YouTuber lain gitu aja.